Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel Syahrul Sani. So pada video kali ini guys, kita akan spin, bukan kita akan spin, kita akan review semua item ni guys, berserta scar ni aku tak review lagi guys, sorry guys. Tapi sebelum tu aku nak mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada korang guys. Sorry guys, aku lambat buat konten sebab korang tahu lah raya kan. Okay guys, so kali ni baru aku ada masa untuk kita buat konten. Aku pun tak tahu apa yang ada dekat Free Fire ni sebab aku pun dah lama tak on. Yang aku tahu ada event top up sebab dah ramai orang beli diamond dekat Cap Store guys. Kepada korang yang nak beli diamond, korang boleh beli diamond di Cap Store guys. Dekat sini 1000 diamond 1000 diamond, korang boleh tengok, boleh dapat 1000 balik. Maksudnya beli 1000 tapi dapat 2000, korang claim kat sini guys. Okay, seterusnya kita lihat dekat event. Okay, dekat Luck Royal guys. Moco Store, dekat Moco Store ada, uish, ini kena ambil guys. Wish, gila bye. Aduh, ada M60 pula bye. M60 api ni, ada fire range. Lepas tu bonus prize. Wih, lawa. Boleh ni guys, kita ambil dia punya bag dia. Jom kita spin. Nama item dia Charge. Ayo, let's go. Okay, so kita tengok berapa total diamond 9 38 38 1. Ah, hantam je lah. Tapi aku rasa dalam 1500 kot kan. Kena spin sampai habis guys Dia tak kasi chance ni. Boom, dapat. Aduh guys, dia bagi yang ni ya guys. Okay, so kita dapat dia punya animation dia. Jom kita pakai animation dia guys Gila, bapak mantap. Okay, so kita pakai animation ni. Mungkin kali ni kita hanya review saja, kita tak buat gameplay lah kot guys. Uishai, kau tengok aku baru 68. Nampak sangat tak main guys Nanti insyaAllah kalau aku free, aku akan buat live dekat TikTok guys. Tapi itulah, kata-kata tidak seperti yang diharapkan. Zombie Hunt is back. Yang ni pun aku tak tengok lagi lah benda-benda ni. Weapon Vector MP5, kekurangan pada Charge Buster Bison Trogon. Okay guys, so masa untuk kita claim item-item yang ada dekat sini. Okay guys, so kita dah pernah review dah sebelum ni kan, Scar. Tapi aku review macam tu je, aku tak review gameplay lah. Dekat sini ada shotgun Shotgun ni bagi aku tak perlu kau review sebab korang pun boleh, korang pun boleh tengok dekat sini atribut dia hanya accuracy range dan kekurangan movement speed. Yang kita nak review sebenarnya, kita fokus pada baju seluar ni guys dan juga scar. Push guys, tapi aku rasa review nanti ya guys. Okay, so kita claim guys Claim all guys Claim all gang. Fuh, gila bye. Claim all, kita dapat seluar scar, kita dapat ni ha, kita dapat 100 card room. Gila lah, boleh lah buat card room nanti guys untuk korang. Fuh, gila lah. Diamond 10,000, gila. Dan juga shotgun. So kita nak equip mana guys? Equip yang mana ni guys? Aduh, kita equip scar yang ni lah. Boom. Okay guys, so kita dah pakai dah guys Macam seluar angel tapi versi Puma guys. Dekat sini aku nak buang satu, yang ni kita nak buang lah star, untuk kita starkan warna putih. Yang perempuan punya pun sama juga, kita nak star juga dia. Tapi kita kena pakai karakter perempuan dulu. Sebuah hijau dah ditinggalkan. Sekarang kita nak cari set bundle untuk warna putih je. Kalau korang ada cadangan macam biasa lah guys korang komen lah kat ruangan komen. Gila, boleh starkan? Tak boleh lah guys, sebab dah penuh kat set bundle lelaki je lawa juga guys kalau pakai suar warna putih dengan bandel baju kuning ni, gila lah. Okay guys, jadi kita dah startkan seluar warna putih ni 2 per angel. So kita boleh tengok dekat bahagian. Okay guys, so dia terlibat dekat sini guys gila lah. So aku hampir dapatkan semua. Memang semua baik kecuali rambut guys itu. Apakah next akan ada color lain guys? Yang ni aku tak ada serius lah. Bapak lah guys. Tapi aku gemar yang lelaki lah. Lelaki ni lawa sikit lah.
pakai warna putih ni pun gila. Lepas tu kasut dia, kasut warna kuning ke kan, kasut putih ke. Tak payah kasut pun lawa agak, selipar. Kenapa macam tak ngam eh? Apa gila, selawa guys. Berapa total korang dapatkan baju ni guys? Cuba komen guys. Okay, jom kita tengok dekat sini. Scar eh. Wuih, aku rasa macam nak spin je guys dekat sini. Okay guys, so kali ni kita tak ada review gameplay ataupun apa-apa. Kita just, kalau korang ada cadangan untuk set bundle, korang boleh bagi lah dekat ruangan komen guys eh. Aku nak set bundle tu antara seluar ataupun baju ni guys eh. Seluar ataupun baju ni ataupun seluar Angel Puma tu guys. Tapi aku tengok seluar Angel Puma tu je macam kurang nice lah. Tapi okey lah sebab dia design dia lain guys eh. Ada Puma tu. Okay tu ni guys. Gila-gila bye. Bapak lawa. Tapi kalau warna putih lagi ngam bye. Ngam-ngam soy. Okay guys, so kita nak try spin dekat event sini guys eh. Kita try eh. Kalau boleh aku nak try dapatkan warna hijau ni kah. Tapi kalau kita tengok 225 token tanpa masa, jom kita spin guys eh. 32,249. Apakah kita akan buat giveaway di TikTok? Nanti insyaAllah guys eh, kalau ada masa kita buat giveaway. Congratulations kepala dia guys. Satu kali spin auto dapat. Satu kali spin auto dapat. Tapi aku dah ada. Wow. Woi, dia bagi 125 token. Oh my god. Apakah kita akan ambil guys? Aku hanya berkata-kata je. Aku tak spin. Aku tak redeem pun sebenarnya. Waduh guys, adakah sebagai collection yang aneh? Dulu sekarang ni lawa. Sekarang ni ramai yang pakai. Tapi kalau kita tengok pada atribut dia, orang tak pakai guys eh. Damage aku rasa dia duduk speed kurang. Ushiai. Baik aku tunggu pada next event ring je guys kan. Aduh macam mana ni guys. Kita try spin ni sekali eh. Kita try spin ni sekali. Satu kali guys. Bapa. Boom. Congratulations dah tak ada. Ush, tayar tak ada guys eh. Gila bapa. Wih, 3199 diamond guys eh. Okay, seterusnya dekat sini eh. Dekat sini aku akan edit dan juga ada satu benda eh, yang paling menyesal aku spin semua hidup aku. Ya, ada 7, kita spin 10. Okay guys, dekat sini Glistening Royal. Wih, gila. Event yang wih. Oh my. Tapi agak ada benda baru kat sini eh. Tapi aku dah spin dah. Tapi aku dah ada benda ni, tak payah spin. Evo Vault pun tak payah. Ini yang kita spin lah. Ada 6 tu kita spin. Okay guys, apa yang aku nak bagi tahu, kalau korang tengok dekat thumbnail ada 400 luck eh. Aku tak dapat glowel ataupun bundle tu, bundle putih tu. Masih aku tak dapat guys. Bapak rugi guys eh. Okay guys, so aku rasa untuk konten kali ni kita hanya review macam tu je. Mungkin di next aku akan cuba untuk gameplay lah guys. InsyaAllah aku akan buat masa yang terdekat ni guys eh. Sebenarnya banyak konten yang aku tak buat lagi guys. Gila lah. Dalam masa raya ni memang aku busy gila guys. Okay guys, so aku rasa itu sajalah eh untuk video kali ini. Jangan lupa tekan butang like, subscribe, lonceng notification. Dan kalau korang nak beli diamond, korang boleh beli diamond cap store. Aku ada letakkan link di description guys. So jumpa lagi, bye bye.